Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dan channel Bebote, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya teman-teman, gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita akan bongkar Lego-Legoan nih, Lego-Lego KW yang bertajuk, ini nih, saya ambil salah satu contohnya teman-teman, Survival Warfare. Ini produk dari SY atau Senyuan. Di sini saya beli 7, harusnya ada 8 karakter teman-teman, karakter senapan ya. Di sini ada salah satunya yang nomor 1 ini, nomor 1 RPG 7. Kemudian yang nomor 2 ini ada sniper SVD, nomor 2 SVD. Kemudian nomor 3 ini ada AK308. Kemudian lanjut nomor 4 ini ada Legend, nomor 4 ini adalah AK47, dan nomor 5 ini ada PKP, entahlah senjata apa. Kemudian ada AKM, senjatanya seperti ini. Dan yang nomor 8 ini ada RPK. Saya berarti nggak beli yang nomor 6 teman-teman, karena yang nomor 6, bukan. Nih seperti ini nih, untuk kalau beli lengkapnya seperti ini teman-teman. Yang nomor 6 itu berarti yang model-model karbin senapan burung ini nih teman. Oke, kita langsung aja buat unboxing dan rakit semuanya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, baru nonton channel ini, bisa langsung like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa, kita lanjut buat rakit dan bumper dulu. Oke guys, ini yang pertama, kita langsung aja buka ya guys ya. Kita langsung rakit, saya juga penasaran nih. Sebentar, cutternya di ini. Buku petunjuknya. Yuk. Kemudian kita lanjut untuk rakit yang kedua ya guys ya, Survival Warfare yang SVD. Ini kodenya 1668B, 65 piece. Ini sampingnya bagian belakang. Oke, lanjut kita selebeuka. Lanjut yang ketiga nih guys, ini adalah AK308 dengan kode 1668C, 69 piece ya guys ya. Langsung kita selebelkan aja. Thank you.
Oke, kita lanjut lagi yang keempat, AK47 nih, guys. Dan kode 1668D, 62 piece. Oke, guys, ini yang selanjutnya, Survival Warfare dengan kode 1668E 73 piece. Oke, kemudian yang AKM 1668G 66 piece. Mantap. Dan yang terakhir untuk 1668H 66 piece RPK. Oke, teman-teman ya, udah pada jadi semuanya 1 sampai 8. Kita review satu persatu cara singkat aja, teman-teman ya. Yang pertama ini ada RPG 7. Jadinya seperti ini, teman-teman. Tapi ini hanya untuk pajangan aja, teman-teman ya. Nggak untuk dimainin karena emang nggak bisa. Nah, ini untuk binokularnya, teman-teman. Untuk kekernya nih. Ini bisa dilepas si hulu ledaknya nih. Basuke. Oke, kita pasang lagi. Ini juga bisa di jadi begini nih. Nah, dan ini untuk handle di pundaknya, teman-teman ya. Lalu dipasang seperti ini dan ini dipasang seperti ini. Oke, ini juga untuk targetnya, teman-teman. Untuk ngepasin targetnya nih. Oke, nah itu dia. Oke, ini yang pertama, keren ya, teman-teman ya. Nah, nanti pajangnya seperti ini aja. Oke, nah berjajar lah nanti. Oke, ada standnya juga, keren. Oke, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, teman-teman ya. Namanya senjatanya itu SVD. Seperti ini mungkin senapan sniper ya, teman-teman ya, karena ini besar banget. Coba kita lepas dari si handle-nya seperti ini, larasnya panjang banget, ada binokularnya untuk jarak jauh biar kelihatan banget nih, teman-teman. Terus ini kalau nggak salah bisa di, nah bisa dilepas nih, teman-teman nih. Jadi bisa seperti ini. Apalagi yang bisa dilepasnya ini, iya ini. Kemudian kita pasangkan lagi,
untuk para sniper teman-teman, kan teman-teman, dengan warna orange dan hitam. Ini magazinnya disimpan di sini, panjang banget ya larasnya. Oke, ini yang kedua, kita jang seperti ini, keren ya, josh. Oke, kemudian ini yang ketiga, AK308 seperti ini. Waduh, malah lepas semuanya. Oke, ini ada silencernya teman-teman ya, udah untuk peredamnya. Nih, ini peredamnya. Kemudian ini ada lasernya, spotnya, atau ini kali ya mungkin senternya atau apa ini mungkin. Magazinnya di sebelah sini, ini untuk pegangannya, bisa digunakan, bisa dilipat seperti ini. Oke, mantap, keren, keren, keren. Jadi nanti dipajangnya seperti ini. Oke, ini yang keempat, AK47, senapan legend nih teman-teman nih. Ini ada bayonetnya, ada pisaunya di sini. Kemudian untuk magazinnya seperti biasa melengkung begini, keren ya, mirip banget dengan beberapa yang terbuat dari bahan kayu dan metal nih teman-teman. Yang coklat nih kayunya nih, si handle-handlenya nih, dipajang seperti ini. Ih, kok enggak ini, enggak seimbang teman-teman, jadi harus di, nah seperti ini. Oke, keren. Ini juga ada apanya namanya ya, untuk targetnya nih, nomor 4 AK47. Kemudian ini yang nomor 5 PKP, kayaknya sniper juga nih teman-teman ya. Sniper tapi dengan magazin yang gede kayaknya nih, soalnya pelurunya gede-gede banget. Oh ini, oh maksudnya ini seperti ini. Ini maksudnya mungkin pelurunya ada standnya di bagian ujung larasnya, handle-nya juga gede-gede. Dan ini untuk ngangkat si senjatanya teman-teman ya. Biasanya kan berat banget nih, jadi bawanya begini biar lebih memudahkan untuk berpindah-pindah tempatnya. Oke, keren, sniper. Pajangnya seperti ini, keren kah? Oke, lanjut lagi. Ini kemudian yang nomor 7 teman-teman, AKM. Nah, AKM seperti ini bisa di seperti ini, dilipat. Kemudian ini ada untuk ininya mungkin ya, untuk launchernya, launcher bomnya mungkin, senjata serbu. Mungkin mirip sama AK47 itu ya, untuk dipajang mainan Lego, senjata-senjata militer, mantap nih. Oke, ini yang ke-7. Kemudian ini yang ke-8 dengan nama RPK teman-teman ya. Ini ada tabung magazinnya, bentuknya tabung, mungkin besar mungkin ini teman-teman. Jenis senjata yang mengeluarkan menggunakan peluru dengan kaliber yang besar mungkin ya. Ini juga ada binokularnya yang bisa di, ini deh seperti ini. Jadi kalau nggak dipakai disimpan di samping, dan kalau dipakai di ini bisa ditekuk juga nih. Set. Oke, keren lah. Oke teman-teman, ini beres ya. Oke, kita coba buat pajang semuanya. Oke teman-teman, beres. Ini ke-7. Seharusnya 8 sesetnya, cuman saya nggak beli satu lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis tanpa di skip. Buat yang baru ketemu sama channel ini, yang baru nonton channel ini bisa support langsung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan bongkar-bongkar dan rakit Lego-Lego yang lain. Oke, teman-teman. Thanks for watching. See you next video and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Peace out.